Oke guys, balik lagi ke channel gue Disguise. Sebelum nonton video ini, pastinya jangan lupa klik tombol subscribe and klik tanda loncengnya. Karena kalau belum kalian klik, maka videonya gak bakal jalan guys. Oke, gue hitung dari 1 sampai 9 ya. 1, 2, 9. Selamat menonton guys. Hello, what's up guys? Welcome back to my channel. Jadi hari ini gue mau main games challenge sama Loic. Karena seru kayaknya ya. Seru pasti. Kita mau mengasah ilmu pengetahuan kita, yaitu tentang kuis kali ya. Pertanyaannya random, terserah. Jadi kalau yang nggak bisa jawab, tinggal dua pilih. Mau dicoret pakai bedak atau nggak dipukul pala pakai. Kaget. Oke. Oke. Deal. Deal. Berani kamu? Berani. Sip ya. Deal ya. Ayo. Terserah ya. Kalau nggak mau pakai ini. Nih, bebas pertanyaan. Bebas pertanyaan. Pertanyaan apa aja, terserah kamu. Mau jawab, aku jawab. Kalau aku bisa jawab benar, berarti aku yang ingin kamu. Kalau aku nggak bisa jawab, kamu yang ingin aku. Siap. Oke? Okay? Siap. Deal? Deal. Oke, lanjut aja. Pertanyaannya pertama, silakan dari lo itu. Dari saya? Dari kamu boleh. Di Brazil gunakan bahasa apa? Orang Brazil? Mm-hmm. Orang Brazil itu menggunakan bahasa apa? Yeah. Orang Brazil menggunakan bahasa Portugis. Gampang banget lah, kan kamu udah ngomong ke saya. Orang Brazil pakai bahasa Portugis. Oke, saya langsung. Nah, sebutkan ibu kota Jawa Barat. Jawa Barat? Ya. Men. Dekat Jakarta pokoknya. Dekat Jakarta, dekat Jakarta. Iya, keluarnya dekat Jakarta. Ayo. Sate? Iya, terus dia ada gedung juga di situ. Gedung? Gedung apa? Bisa aja nggak sih? Hitung 1 sampai 10 lah. Hitung nggak? Sabar tuh. 1, 2, 3. Siapa ya? Bantu. Kamu suruh pilih aku ini apa yang mana? Botol aja. Oke, pertanyaan kedua. Warna bendera Brazil. Warna bendera Brazil. Itu enggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, hijau kuning. 6. Bukan 1. 7. Hijau kuning hitam. 8. 8. Hijau kuning hitam. 9. Hijau kuning biru. Kamu mau apa? Mau apa? Ya benar, hijau kuning biru. Gampang banget guys pertanyaannya. Oke. Saya ya. Kendaraan yang paling banyak ada di Jakarta. Hitung nak. Bukan bajai. 1. Bukan bajai. Apa namanya? 2. 3. 4. 6. 7. 8. 9. Salah. Angkot yang paling banyak. 10. Paling banyak Gojek. Paling banyak Gojek tuh anak wajib. Iya. Tanya yang netizen. Apa netizen? Paling banyak tuh Ojek. Gojek, Grab paling banyak. Kalah sama angkot. Satu angkot bisa 5 Grab. Gojek. Iya kan, Nak? Iya, betul. Udah, kamu ngasih ini, kamu ngasih ini. Sambah. Oke, kamu lagi. 2-1 ya, Nak? Nama lagunya Michelle Taylor. Yang kamu suka nyanyi. Nossa. Judul lagunya? Judul ya. Judul lagunya apa ya? 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. Para Berbero. 5. Ocho tiempo nuso. 7. 8. I say to pego. Gimana? I say to pego. Benar? Yeay! Benar! 3-1. Terlalu gampang. Gampang banget. Oke, aku ya. Sebutkan tempat, 3 tempat wisata yang ada di Jakarta.
tempat wisata yang ada di Jakarta? Satu. Satu. Tenang, jangan gitu. Dua. Aku jarang banget. Tiga. Tempat wisata, tapi ada. Empat. Gama. Itu lima. Yang... Lima. Lima. Enam. Tujuh. Ya ampun. Delapan. Ada okay, museum, kasih. Ada museum ya. Museum. Ada. Apa? Itu apa namanya? Satu baru ya. Guys, aku kalau nggak di rumah kerja aja, aku nggak tahu aku yang untuk keliling-keliling. Tapi tunggu. Kan tunggu, ada tempat yang tinggi tuh, no, ya, kalau misalnya. Itu Mona. Ah. Tiga lama. Karena kamu hitung-hitung jadi terdekat. Di kota tua. Ah, benar. Kamu mau apa? Aku ini aja deh. Itu aja. Tiga dua ya? Masih menang dua. Nggak apa, biar putih. Sebut tiga kota dari Brazil. Gampang banget. São Paulo. Sama Bahia. Oke. Bahia. São Paulo sama ini Rio de Janeiro. Ternyata kamu tahu banyak ya tentang Brazil. Oke. Jangan inter kau. Yang benar ya. Oke. Aku lagi ya. Sebutkan 4 mall yang ada di Jakarta. Oke. Itu enggak? Tuh. Kota Casablanca, Senayan, Grand Indonesia, Kemang Village. Woi, kalau mau dia tahu, jangan gua anak mall nih. Nama lengkap saya. Waduh. Nama lengkap kamu. Hai. Satu. Bisa boleh tempong ya? Satu. Dua. Satu. Tiga. Empat. Lima. Enam. Christina Thierry. No. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Loit. Tujuh. Loit. Delapan. Christina Thierry. Sembilan. Apa? Gak jelas. Sepuluh. Apa? Loit. Christina. Pei Sheira. Oh itu benar. No, berarti gimana ulang lagi tadi? Teixeira. Benar kan guys? Benar kan sih? Benar. Tapi di kuping aku kurang jelas. Oh, yuk, berapa nak skornya nak? 4-3. Siapa nggak mimpin kan? Ya. Sebutkan 3 aktor yang ada di Indonesia. Ayo, satu. Oke, latihan. Michelle Zudin. Lima. Tunggu, lupa. Enam. Delapan. Ben Osu. Oh my God. Aku, iya. Ben Osu main di dunia sama aku. Termasuk aktor. Iya. No, bye. Iya. Aduh, 4 sama lagi. Ruben Osu emang aktor kan? Bukannya ini? Memang presenter, tapi udah pernah main sebagai udah aktor. Oh iya, Reza Radian, Misa Sudit, sama Ruben. Oke lah guys. Gak apa-apa. Sebutkan intro lagu ini. Kau membuatku. Sambungkan. Kau membuatku. Lagunya, lagu The Massive. Satu, dua, kau membuat tiga, empat, kau membuat lima, enam, galau nggak lagu ya? Sakit hati bisa jadi sakit delapan, hati, senang, sembilan, kau membuat puluh, kau membuat ku bahagia, kau membuat ku bahagia. Bahagia tadi? Emang iya? Bahagia aku bilang sedih, bahagia aku bilang pengapain. Iya kok, nggak ada. Iya nak, ada. Ada apa bahagia kalau nggak salah ada tadi. Aduh, berarti kalah dong gua. Kau membuat ku berantakan. Ku berantakan. Kacau. Kalau juara okay. Dapat hadiah. Oke, ya, kasih pertanyaan. Ojek online yang
sudah tidak ada lagi atau dihapus di Indonesia? Umbar! Waduh bener. Hai! Kendaraan khas yang dulu di zamannya ya di bawah tahun 2000, kendaraan umum di Jakarta namanya apa? Iya tadi aku bilang tadi bukan baca ayam atau mie, toko buka kawan. Oplet. Tol. Benar enggak? Oplet. Ya. Kenapa? Karena dia tahu. Aku lupa dan sini enggak boleh gitu. Curang. Aku lupa dan ini. Orang dia curinya siapa yang curang? Oke, next, sama ya. Pemain legend yang sekarang sudah senior dan sudah berhenti juga di MU. Pernah di MU. Negara sah? Brazil. Pele. Gitu kamu menang, aku traktir kamu makan. Aku pesenin gojek, makan nanti ya. Oke, di next konten kita bakal main games lagi, seru-seruan. Kita siapin pertanyaan, mungkin kita main games yang ada ini pakai tepung gitu, langsung pang gitu kali ya, seru kali ya. Yaudah guys, sekali lagi thank you so much yang udah nonton ini, karena requestan juga dari kalian melalui DM kan bikin game dong, challenge udah kita bikin pertanyaan seperti ini, lucu-lucuan tujuannya kan. Oke, buat kamu kalau ngomong ke penonton apa? Nonton terus kita, jangan bosan, dan ya saya senang karena sini. Oke, thank you, jangan lupa like, comment, and subscribe, bye-bye, thank you guys.